Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri syamsil irfan wa mahbati asraril quran al-munkil al-azim wal-mursyid al-hakim ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa middarihi al-azim amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan doa kita 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Syawal dan bulan Syaban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di bulan Ramadan, maka kita wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah karena Allah sudah mengabulkan doa kita. Buktinya sekarang kita ada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang dimana tidak ada amalan wajib. Itu adanya di bulan Ramadan. Tidak ada amalan sunnah. Itu adanya di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab satu wajib menjadi 70 kali wajib pahalanya. Dan semua amalan ibadah yang sunnah menjadi wajib sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang biasanya senyum itu sunnah, dapat pahalanya pahala sunnah, maka kalau Ramadan senyum itu dapat pahala wajib. Yang tadinya kita itu sholat sunnah itu dapat pahalanya sunnah, tapi kalau di bulan Ramadan kita dapat pahala wajib. Sholat isya yang tadi kita laksanakan, kalau kita sholat sekali dapat pahalanya satu wajib, tapi kalau di bulan Ramadan sampai 70 kali wajib di luar bulan Ramadan. Itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita memiliki keistimewaan adanya ibadah berpuasa dan adanya namanya ibadah qiyamul lail. Karena temanya tadi adalah hubungan atau relasi antara buka puasa kita dengan qiyamul lail. Sebab di bulan Ramadan itu inti atau isinya bulan Ramadan yang pertama memberikan makan kepada orang lain dan yang kedua kita beribadah di malam hari. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita setiap kali berbuka puasa ada caranya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ketika kita berbuka puasa, mulai dari daripada kita berbuka puasa, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamr fa innahu barakah." Kata Rasulullah SAW, kalau kalian itu buka puasa, sudah dengar azan, kemudian ingin berbuka puasa, maka yang pertama kali masuk ke mulut kalian adalah kurma, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Fa'innahu barokah, karena kurma itu berkah. Nah, apa kaitannya? Nanti kita akan jelaskan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang ada di dalam kitabnya Syekh Hasan Al-Mashar, yang akan kita jelaskan sebentar lagi. Beliau adalah salah seorang dari ulama Hijaz, ulama besar Mekah, yang beliau menjelaskan di dalam kitabnya tentang bulan Ramadan. Dan kitab ini selalu dikaji di Mekah, bahkan di Madinah, apalagi di Yaman. Diulang-ulang terus setiap bulan Ramadan karena isinya yang istimewa kitab tersebut. Nah, di situ juga disebutkan bagaimana Rasulullah SAW berbuka puasa mengajarkan kepada kita yang pertama kali masuk ke dalam mulut kita adalah kurma.
Kenapa kata Rasulullah fa innahu barakah? Karena kurma itu berkah. Yang ngasih tahu kurma ini berkah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di Indonesia ini luar biasa, mungkin enggak hampir semua orang itu pernah makan kurma. Kecuali di beberapa tempat. Kita beberapa tahun yang lalu itu naik ke gunung di daerah Solo, mereka tidak pernah mendengar yang namanya kurma. Dan mereka tidak pernah merasakan apa itu kurma. Jadi mereka gak bisa membayangkan apa itu kurma. Jadi setelah kita kasih kurma, baru mereka tahu rasanya. Kemudian kita tanya, apa rasanya kurma mirip sama coklat? Masih ada di daerah-daerah seperti itu, di puncak gunung di daerah sana Gunung Kidul. Mereka belum pernah merasakan yang namanya kurma. Coba bayangkan. Berarti kalau kita, orang-orang yang di depan kita itu penuh dengan kurma, maka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tidak punya kurma, seperti yang contohnya sudah kita sebutkan di orang-orang yang di sana tidak punya kurma, apa yang pertama kali masuk di mulut kalian ketika azan maghrib untuk berbuka puasa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid tamran falma. Kalau kalian enggak punya kurma, maka yang masuk pertama kali di mulut kalian adalah air. Kenapa ya Rasulullah? Fa innahu tahur. Kata Rasulullah, karena air itu penyuci, pembersih badan kita. Jadi diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita mulai daripada buka puasa? Karena umat Islam, karena seringnya ketemu sama bulan Ramadan, hampir semuanya mungkin sudah paham, apalagi mungkin yang di masjid ini mungkin sudah paham apa yang membatalkan puasa, apa sunah-sunahnya puasa, apa rukun-rukunnya puasa, apa syaratnya puasa, apa yang dimakruhkan di dalam puasa. Karena itu selalu pelajaran yang diulang-ulang setiap tahunnya pada bulan Ramadan. Jadi banyak orang yang menjelaskan tentang apakah benar puasa kita. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan apakah benar buka puasa kita. Karena kadang-kadang orang lapar itu ima dia puasa benar-benar atau dia memendam. Dia enggak makan, dia tahan. Kalau sudah maghrib, puasa dan dilawan semuanya. Itu di meja makan 10 jenis makanan, dia 10-nya dicicipin satu-satu tanpa memandang bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, puasa ini ibadahnya bukan menahan haus dan lapar, tapi ketika berbuka puasa yang pertama kali masuk ke dalam mulut kita itu juga ibadah. Dan itu juga diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan minna wa tusallimhu minna mutaqabbalan. Selamatkanlah dari kami bulan Ramadan dan selamatkan Ramadan dari kami. Maksudnya ada tipe-tipe orang yang suka memarahi bulan Ramadan. Jadi selesai di bulan Ramadan, wah ini badanku gemuk, kenapa? Ini karena bulan Ramadan ini. Dapat undangan terus ngasih kebuli, kambing, kurma, susu, sirup dan lain sebagainya. Akhirnya Ramadannya disalahkan terus. Kemudian ada lagi tipe-tipe orang yang kalau masuk bulan Ramadan sakit mahnya kumat, asam lambungnya naik, kepalanya pusing, darah tinggi, kolesterol terus. Kenapa? Ini gara-gara bulan Ramadan kita disuruh puasa, akhirnya kita sakit. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa seperti itu supaya kita ini menjadi orang yang beradab di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini bulan yang istimewa. Ramadan itu di dalam Al-Qur'an satu-satunya bulan yang Allah sebut nama bulan dengan sebutan bulan Ramadan, bukan bulannya, bukan Ramadan. Karena Allah sebut di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Sebagian besar para ulama ahli tafsir menjelaskan adabnya seorang muslim ketika menyebut Ramadan ada tambahan bulan Ramadan. Tidak boleh kita menyebutnya dengan Ramadan kosong tanpa ada nama bulan. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan itu salah satu dari keistimewaan para bulan Ramadan dan salah satu daripada adab yang dijelaskan oleh para ulama. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita lagi, kalau kita
tipe orang yang dapat membedakan berbagai jenis kurma. Dapat membedakan berbagai jenis kurma. Nanti kita jelaskan kenapa dan apa faedahnya. Jadi cara makan kurma itu ibadah. Bukan berarti kalau misalnya kita di suatu negara lain, kemudian kita bilang kita ini bukan orang Arab, jadi gak perlu makan kurma. Kita ini makannya mungkin bubur atau mungkin makannya apa dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi kita yang diutus oleh Allah untuk Arab dan non Arab, untuk orang yang di Barat dan untuk orang yang di Timur. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah untuk semua manusia. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu mana makanan yang terbaik untuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah, ummati ummatul marhumah, umatku ini umatnya disayang. Rasulullah ini sangat sayang kepada umatnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, hidupku baik untuk kalian dan matiku juga baik untuk kalian semuanya. Karena sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebelum bulan Ramadan ada bulan Rajab, ada Isra Mi'raj di situ, ada bulan Syaban, ada Nisfu Syaban di situ, ada turun ayat pembaca solawat ke atas Nabi Muhammad SAW di bulan Syaban supaya kita tahu cintanya Rasulullah kepada kita dan pedulinya Rasulullah kepada kita, supaya bulan Ramadan ini benar-benar kita mendapatkan yang terbaik. Dan kemudian Rasulullah SAW mengajarkan di sini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini salah seorang sahabat Nabi yang berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. 10 tahun lebih beliau berkhidmat kepada Rasulullah. Dari kecil sampai besar. Jadi Sayyidina Anas bin Malik itu tahu betul Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat Nabi itu ada yang dewasa dan ada yang kecil. Faedahnya sahabat Nabi yang kecil itu adalah menginformasikan kepada kita tentang yang namanya syama'il. Syama'il itu bentuk tubuhnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu hidungnya seperti apa sih? Perutnya seperti apa? Tangannya seperti apa? Matanya seperti apa? Telinganya seperti apa? Rambutnya seperti apa? Kalau berjalan itu seperti apa? Kalau minum itu seperti apa? Kalau lagi istirahat itu seperti apa? Itu namanya syama'il. Kebanyakan yang menginformasikan kepada kita adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih kecil ketika itu. Kenapa? Karena sahabat Nabi SAW yang dewasa itu tidak mampu memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW lebih dari 1 menit. Gak kuat mereka melihat wibawanya dan cahaya mulianya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau Rasulullah di majlis, Rasulullah sedang memberikan ilmunya, semua sahabat Nabi itu semua kepalanya tunduk. Tunduk karena mendengarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman sekarang tunduk karena lihat handphone, mainan handphone, nah itu sudah wajar, itu wabah atau istilahnya virusnya akhir zaman sudah. Jadi tunduk, bukan tunduk, lima tidur, lima dia mainan handphone. Nah dulu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dewasa itu tidak mampu melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian sahabat Nabi Muhammad mengatakan, makunna nahdiku ala Rasulillah. Kita tidak mungkin berani memandang mata dengan mata kepada Nabi Muhammad SAW. Karena gak kuat melihat seperti itu. Yang mampu melihat seperti itu adalah sahabat Nabi yang masih kecil. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Anas bin Malik, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Itu mereka memperhatikan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah lagi ceramah, Rasulullah lagi majlis taklim yang mengajarkan ilmunya, itu sahabat Nabi yang kecil duduk memperhatikan. Oh Rasulullah seperti ini, oh Rasulullah seperti ini, oh Rasulullah seperti ini. Diperhatikan sampai mereka mampu membedakan kapan Rasulullah itu tertawa, kapan Rasulullah sedih, kapan Rasulullah marah. Mereka tahu semuanya. Itu hikmahnya ada sahabat Nabi yang masih kecil dan ada sahabat Nabi yang dewasa. Karena kalau bukan karena mereka, kita tidak akan tahu bagaimana syama'ilnya Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kalau kita baca kitab syama'ilnya Rasulullah, bahasanya itu berbeda-beda. Kenapa? Karena masih murni bahasa Arabnya. Mereka ketika mensifati hidung yang mancung itu bahasa Arabnya luar biasa. Karena mereka masih asli Arabnya dan bahasanya belum pernah terkontaminasi sama sekali.
Jadi mereka mampu. Jadi kitab Syama'il itu salah satu kitab yang paling sulit diterjemahkan secara letterword, secara tekstual. Sehingga kalau membaca kitab Syama'il secara terjemahan aja, bisa jadi nanti khayalan dia di pikiran dia lain. Karena syarahnya kitab Syama'il itu sangat banyak untuk menjelaskan bagaimana mancungnya hidungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disifati oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Anas bin Malik menceritakan kepada kita kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali puasa itu apa yang dimakan oleh Rasulullah ketika azan maghrib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli. Kebiasaannya Rasulullah, dan ini merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum salat maghrib buka puasa dulu. Jadi bukan azan salat dulu terus baru buka puasa. Ada sebagian orang yang ekstrim tetap kalau azan ya salat dulu baru buka puasa. Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang memberikan dan mengajarkan kepada kita syariat. Cara yang terbaik adalah cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ekstrim bukan ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sendiri mengancam yang berusaha ekstrim di dalam agama Islam, dia sendiri yang akan mental nanti. Karena Islam adalah agama yang rahmat, agama yang penuh kasih sayang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbuka puasa sebelum Rasulullah salat. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, apa yang dimakan ketika Rasulullah azan maghrib? Ala rutabat, fa illam takun rutabat fatamarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua jenis kurma. Kurma rutab sama kurma tamar. Itu dua jenis yang berbeda. Rutab itu kurma basah. Tamar itu namanya kurma kering. Nah kalau kita kan dibilangnya kurma basah sama kurma aja. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu berbeda. Bahasa Arab itu mulai dari kurma yang berwarna hijau, yang masih mentah, itu bahasa Arabnya lain. Nah itu biasanya manusia gak makan. Yang dimakan itu adalah keledai. Dulu kita waktu belajar di Hudaidah di Yaman Udara, kita di kebun kampus kita itu ada tanam kurma. Nah, mulai ketika tumbuh hijau-hijau ini, beberapa dari orang Indonesia ini ingin ngerasain apa sih rasanya. Dicabut, dimakan. Orang-orang Arab sekitar situ ketawa. Dan bahkan sampai diceritakan ke guru-guru kita, ini lihat orang Indonesia aneh. Kita heran, kok aneh kok kita makan kurma, kita mau ngerasain kurma yang masih warnanya hijau. Kenapa kok sampai bingung? Waktu itu sampai geger lah istilahnya di kampus, kan orang Indonesia mertikin karena naik ke atas makannya pada pakai sambal, makan pakai cabai, sedap ini karena masih seper-seper gitu rasanya. Nah orang-orang Arab ketika itu heran sampai geger, orang Indonesia, akhirnya kita dipanggil, kenapa kalian makan makanan kurma ini? Kita heran, kenapa? Apakah haram atau nggak boleh atau dilarang? Bukan, karena di Arab itu adatnya yang makan kurma masih hijau itu cuma keledai. Gak ada manusia yang makan ini. Jadi ketika kalian makan ini, kita harus bingung, ini karena ini manusia keledai. Jadi ada jenis-jenis kurma itu bahasanya berbeda, itu masih balang namanya, yang masih hijau. Ketika sudah kuning, baru masuk ke rutab. Nah ketika terus makin, kalau sudah makin kering, baru namanya tamar. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Anas bin Malik, kalau di musimnya rutab, kalau di musimnya kurma basah, Rasulullah pasti berbukanya pakai kurma basah. Kalau di musimnya kurma kering atau tamar, maka Rasulullah bukanya pakai kurma yang kering. Itu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bagaimana kebiasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Sayyidah Aisyah, sebentar lagi mau buka puasa. Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mau buka puasa, kurma itu masih belum ada di meja makannya beliau." Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebelum masuk bulan Ramadan itu menu buka puasa sudah full. Itu kulkas, freezer sudah full. Berbagai jenis kurma, kurma basah, kurma kering itu ada.
Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dekat-dekat buka puasa, masih belum ada kurma. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Sayyidah Aisyah, kalau yang datang ngerutok kurma basah, ucapkan selamat kepadaku." Kenapa? Karena dingin kurma basah itu dulu di sana. Karena enggak ada kulkas di sana. Kurma basah itu jadi dingin. Kalau ada kurma basah, ucapkan selamat kepadaku. Maksudnya apa? Berikan aku berita gembira karena adem kurma basah itu, rutop itu tadi. Nah sekarang rutop sudah dingin dari asalnya, kalau sampai di Indonesia sudah dimasukkan kulkas lagi. Oh itu dahsyatnya ya. Untung ceramahnya habis terawih, kalau zuhur pada ngiler semua. Bayangin bagaimana dingin dan nikmatnya rutop. Dan kemudian kata Sayyidina Anas bin Malik, kalau gak ada kurma basah di musim kurma basah, dan kalau gak ada kurma kering atau tamr di musim kurma kering, kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW berbuka puasanya meneguk air. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah ketika buka puasa gak ada kurma, tapi adanya air. Coba bayangkan, pernah gak kita mengalami suatu masa ketika bulan Ramadan kita gak punya apa-apa kecuali air? Kalau kita belum pernah mengalami seperti itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin di masjid-masjid di sekitar sini, apalagi di Jakarta dan sekitarnya, karena saya ini tinggalnya di Malaysia, jadi kurang begitu mengetahui keadaan di sini. Ini pertama kali saya puasa dari awal di Jakarta. Banyak masjid-masjid yang selalu memberikan buka puasa. Ada buka puasa, nanti habis tarawih ada makan lagi, nanti mungkin kalau ada iktikaf ada makan lagi, nanti sahur ada makan lagi. Wah, itu kalau tinggalnya di masjid doang, nah itu makan itu. Itu baru di sini. Nah, dulu enggak seperti itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan step by step-nya ini kenapa? Karena Rasulullah tahu nanti akhir zaman banyak umatku yang miskin, banyak umatku yang tinggal di pegunungan, banyak umatku yang jarang dipedulikan oleh umatku yang lainnya. Caranya Rasulullah mengajarkan cara yang terbaik, enggak punya kurma air dulu. Jadi kalau kita enggak punya kurma, kalau adanya air yang diminum air dulu. Itu ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dijelaskan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau buka puasa itu berapa jumlah yang dimakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk badannya, perutnya dengan dadanya sama ukurannya. Nah sekarang kita lihat ukuran perut kita. Ini yang bicara sendiri aja perutnya lebih maju daripada dadanya. Nah, mungkin yang hadir semuanya six pack semua. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata dada dengan perutnya. Dan ratanya bukan kurus tapi rata yang sempurna. Nah siapa yang kasih tahu kepada kita perutnya seperti ini? Itu sahabat Nabi yang masih kecil. Sayyidina Anas bin Malik yang khidmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke dalam rumahnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas juga masih saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka yang tahu semuanya. Kalau sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dewasa tidak mungkin. Karena adabnya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau buka puasa kurmanya yang dimakan jumlahnya 3. Atau di riwayat yang lainnya 5, di riwayat yang lainnya disebutkan 7. Nah, antara angka 3 sampai 5 sampai 7. Kalau ada yang hadir, "Babe, saya kurang kenyang kalau cuma 7 ya sudah, boleh lebih tapi witir, maksudnya ganjil, dihitung angkanya. Rasulullah mengajarkan kepada kita meskipun kamu makan juga dihitung. Jadi setiap kali kamu makan misalnya ada 7 biji ya sudah, ucapkan alhamdulillahnya 7 kali, jangan makannya 7 biji alhamdulillahnya sekali, alhamdulillahnya juga 7 kali, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita, kalau misalnya kita mau makan kurma sudah, air sudah, terus kita mau makan makanan yang lain lagi, boleh apa enggak? Boleh. Mana yang paling afdol? Rasulullah juga mengajarkan lagi. Karena efeknya buka puasa kita kepada qiyamul lail yang nanti malam kita akan lakukan. Apakah kita semakin fresh atau makin ngantuk? Kita lihat kalau kita buka puasa habis makan kita ngantuk, kita malas apa kita semangat?
Nah, kalau kita mengantuk, otomatis yang salah cara buka puasa kalian. Karena sahabat Nabi Muhammad SAW setelah buka puasa, sholat tarawihnya di awal-awalnya, yang mulai ikut Rasulullah, karena Rasulullah ikut sholat tarawih pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, semakin lama semakin penuh. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau tarawih sampai sebelum subuh. Jadi mungkin jarak waktu antara 25 menit sebelum subuh itu baru berhenti tarawihnya sahabat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berdirinya dengan membaca. Sebagian sahabat Nabi yang sudah tua, mereka menceritakan, kita kalau bulan Ramadan di masjid, kalau lagi kumpul sholat tarawih bersama-sama, karena kan sholat tarawih itu panjang sejarahnya, semuanya daripada Sayyidina Umar dikumpulkan dalam satu imam dan sholat 20. Mulai daripada Sayyidina Umar. Sebelumnya itu banyak mereka yang sholat sendiri-sendiri. Karena panjangnya mereka sholat, sahabat Nabi itu menceritakan, kalau sudah bulan puasa, di masjid-masjid itu kita punya tongkat sendiri. Buat apa? Kalau lagi sholat lama, senderan di tongkatnya. Senderan di tongkatnya untuk sahabat Nabi yang tua. Kenapa? Karena kiamnya dibaca lama, berjus-jus. Tadi alhamdulillah imamnya luar biasa dengan suaranya enak. Kemudian ayatnya juga pendek-pendek. Nah, coba kalau kalian sholat dua rakaat, rakaat pertama satu juz, rakaat kedua satu juz. Kira-kira kalian senyum enggak setelah salam? Itu tinggal dicek sendiri. Dan dulu sahabat Nabi seperti itu. Kok bisa mereka segitu kuatnya? Karena mereka praktek bagaimana cara buka puasa yang benar. Jadi mereka punya kekuatan untuk yang mulai. Karena masalahnya di buka puasa. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan, kalau kalian mau makan makanan itu, yang paling afdal syai'un lam tamasuhun nar, lam tusibun nar. Cari makanan yang tidak dipanaskan dengan api atau tidak dibakar dengan api. Jadi itu dulu stepnya. Korma basah, kalau nggak ada ya korma kering, kalau nggak ada ya air. Kalau ada semuanya, setelah itu mau makan lagi, cari makanan yang nggak kena sama api, nggak dipanaskan pakai api. Nah, itu yang afdol. Nah, setelah itu baru kalian bisa makan makanan yang lain. Tapi ingat, sesuai dengan porsinya. Kenapa step ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Sebab itu, karena kita hidup di negara yang berbeda makanannya, sebagian para ulama itu mengajarkan, apalagi ulama Yaman, mereka kalau sudah ada, makan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW dulu. Jadi kormanya dulu, atau enggak rutabnya dulu, atau yang enggak disentuh sama api, kemudian minum air, sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib, baru mereka makan berat. Kenapa? Supaya tenaganya ada di situ. Jadi sebagian para ulama itu sampai mengajarkan seperti itu. Karena kita ingin meniru Nabi Muhammad SAW dengan cara yang terbaik. Ingin supaya kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita bahagia. Bahagia karena kita semangat di dalam melakukan ibadah puasa, semangat di dalam qiyamul lail, semangat di dalam mengaji Al-Quran. Kemudian para ulama menjelaskan, kenapa Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada kita untuk buka puasa dengan kurma, baik kurma kering ataupun kurma basah. Di sini Syekh Hasan Al-Masyar menjelaskan, kurma itu disyariatkan untuk buka puasa karena manis. Dan para ulama menjelaskan, wa kullu halwin yuqawil basar alladhi yad'ufu bis-shaum. Dan segala sesuatu yang manis akan membuat mata itu kuat, membuat mata itu seger, yang selama puasa menjadi lemah. Jadi selama kita puasa mulai dari subuh sampai mau dekat maghrib itu, puasa itu melemahkan mata kita. Nah, satu-satunya cara membuat mata kita melek lebih dahsyat dari kafeinnya kopi, kata Rasulullah SAW, pakai kurma supaya kita melek. Kenapa Rasulullah mengajarkan seperti itu? Karena kaitannya buka puasa dengan qiyamul lail nanti malam. Qiyamul lail itu dimulai daripada habis maghrib. Kita ini yang dipilih oleh Sayyidina Umar. Makanya para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih baik? Yang lebih baik kita tidur dulu di awal, kemudian bangun tengah malam. Ini untuk Ramadan ya.
atau dari awal malam kita terus ibadah, kemudian istirahat, kemudian bangun lagi tengah malam. Sayyidina Umar lebih memilih yang kedua. Jadi dari awal itu dihidupkan sampai mungkin jam 12, mungkin jam 11, silahkan masyarakat diperkenalkan tidur, baru nanti malam ada lagi. Itu yang dipilih Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah, dan itu yang diterapkan di semua wilayahnya Sayyidina Umar bin Khattab, dan efeknya luar biasa sampai sekarang masih tetap berjalan yang diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi tradisi ini merupakan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaitannya antara buka puasa dengan kurma itu membuat mata itu segar. Karena segala sesuatu yang manis membuat segar. Dan kemudian para ulama juga menjelaskan kalau kita ini ke Mekah. Ini insyaallah yang hadir di sini nanti, kalau belum pernah ke Mekah, insyaallah ke Mekah di umrah atau haji ini. Nah, ketika di bulan Ramadan, mana yang lebih afdol ketika kita buka puasa? Minum air zam-zam dulu atau kurma dulu? Karena air zam-zam juga istimewa. Nah, di sini para ulama menjelaskan yang paling afdol ketika kita di Mekah atau di Madinah, karena ada air zam-zamnya. Ini diceritakannya di Mekah, karena Madinah bukan seperti sekarang, ada air zam-zamnya. Jadi di dalam kitab-kitab klasik itu dijelaskan Mekah semuanya. Kenapa? Karena dulu mau sampai di Madinah udah gak ada air zam-zam. Air zam-zam cuma di sumur di Mekah. Kalau zaman sekarang kan enak, di Madinah juga ada air zam-zam. Yang akan di Madinah, di Jakarta juga bisa sampai air zam-zam. Nah, para ulama menjelaskan tetap yang sunnah dan sebaik-baiknya sunnah dan segala sebaik-baiknya kebaikan adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah buka puasa, kurma dulu, baru setelah itu air zam-zam. Kenapa? Sebab ketika Rasulullah SAW ketika Fathul Makkah sempat berpuasa di Makkah, Rasulullah tidak merubah kebiasaannya yang dilakukan di Madinah ketika itu. Nah, dari situ para ulama menjelaskan kalau sudah di Makkah, ada yang dimakan kurma dulu, setelah kurma baru air zam-zamnya. Nah, tetap diajarkan oleh para ulama seperti itu supaya kita ini tahu. Bahkan Imam Ibn Hajar al-Qustulani atau Imam Syihab al-Qustulani yang syarahkan Sahih Bukhari juga menjelaskan di dalam kitabnya kenapa Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita buka puasa dengan kurma. Di sini beliau mengatakan wal makna alladhi syarah al-fitra al-tamri li ajli wa huwa hifdhul basar. Syariatnya Nabi Muhammad SAW ketika buka puasa dengan kurma, hifdzul basar, menjaga mata supaya tetap segar. Jadi kurma itu diajarkan oleh Nabi Muhammad masuk pertama kali ke dalam perut kita supaya mata kita ini fresh. Jadi jangan sampai kita buka puasa cari kopi janji jiwa atau janji batin atau janji hati atau berbagai jenis merek-merek kopi yang lain alasannya supaya kita fresh. Nabi Muhammad SAW mengajarkan seperti itu. Kalau dia bilang kan segala jenis yang manis, babe. Jadi kita boleh cari manis-manisan yang lain. Segala jenis yang manisan terbaik di dunia adalah kurma. Karena itu dipilih oleh manusia yang paling terbaik di dunia, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW yang terbaik mengajarkan kepada kita cara memilih manisan yang terbaik supaya mata kita itu fresh nanti sampai malam. Kenapa? Imam Ibn Hajar mengajarkan. Coba kan ini ulama udah ratusan tahun yang lalu. Beberapa kedokteran itu baru muncul mungkin 200-an, 300 tahun sampai dikumpulkan di studi, dibuat metode, dibuat kurikulum dan lain sebagainya. Ini para ulama sebelum ada seperti itu. Mereka sudah mengatakan di dalam kitab-kitab mereka, karena kalau kurma itu masuk ke dalam perut, fa'in wajad al-khaliyah hasalal didah. Kurma itu kalau masuk ke dalam perut dalam keadaan kosong perutnya, pertama kali yang masuk itu kurma, maka kurma itu akan menyebarkan gizi dan makanan yang dibutuhkan oleh perut. So itu gak ada istilahnya saya gak bisa buka puasa pakai kurma, karena kalau saya buka puasa pakai kurma asam lambung saya naik. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu sama orang itu. Nah, kalau ketemu yang masalah bukan kurmanya, mungkin perutnya yang nakal itu. Karena gak mungkin seperti itu. Kemudian katanya Imam Al-Qustulani, wa illa akhraja mahunat min bakaya ta'am. Kalau di dalam perutnya masih ada sisa-sisa makanan, mungkin sahurnya 2 kilo,
Kalau makannya nasi biryani kan entek tangannya. Mungkin dia makan 2 kilo biryani. Jadi sampai mau buka puasa itu masih ada sisa makanan di perutnya. Kurma itu fungsinya apa ketika masuk perut? Di sini dijelaskan adalah akhraja ma hunak min baqaya ta'am. Fungsinya kurma ketika masuk ke dalam perut, dia akan mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tadi masih disimpan dari sahur sampai maghrib. Karena itu menimbun makanan di perut bahaya penyakit. Jadi nanti berusaha dikeluarkan. Baik, kadang-kadang ada orang yang kalau makannya kenyang banget di sahur, nanti buka puasa baru makan kurma doang sudah masuk kamar mandi, mengeluarkan isi perutnya. Itu bukan error perutnya, enggak, itu efek dari kurma yang dijelaskan oleh para ulama terlebih dahulu, dan itu adalah hikmah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita setiap kali kita berbuka puasa, kita harus ingat bagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya kita segar sampai malam, buka puasanya juga cara yang benar, cara yang terbaik. Jadi diulangi kembali, berbuka puasa pakai kurma. Kalau ada kurma basah, kalau nggak ada ya kurma kering. Kalau ada dua-duanya, kurma basah dulu dan kurma kering. Kemudian minum air. Kemudian setelah itu kalau mau makan makanan yang lain, makan makanan yang belum tersentuh oleh api. Maknanya tidak dibakar atau tidak digoreng atau tidak direbus. Karena ini berkaitan dengan api. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situlah para ulama memisahkan antara yang sunnah dulu dengan sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, nah sudah kan baru orang macam-macam tuh makannya. Makan kambingnya, ayamnya, ontanya, bebeknya, dan lain sebagainya. Jadi mereka memisahkan supaya dapat full untuk sholat itu seperti itu. Nah, itulah cara sebagian dari para ulama untuk tetap menjaga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti melarang orang untuk setiap kita buka puasa terus makan nasi, sehingga itu gak jadi masalah. Silahkan pilih, karena itu pilihan. Namun pilihan yang dipilih para ulama untuk mereka tetap fresh sampai qiyamul lail nanti, karena tujuan mereka mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu berada di malam hari yang sangat memerlukan mata kita untuk tetap fresh, badan kita untuk tetap segar, berada di malam hari. Target mereka seperti itu untuk melakukan persiapan, apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena kita juga pernah berjumpa dengan orang yang ingin diet mengecilkan perutnya luar biasa, selama 1 bulan penuh sahurnya kurma, buka puasanya kurma, sampai dia lebaran perutnya kempes. Dan buktinya orang itu gak mati, gak kena asam lambung, gak sakit. Tapi setelah di bulan Syawal kita ketemu lagi, gendut lagi. Kenapa? Terjadi setelah lebaran. Jadi awal-awal lebaran itu benar-benar kempes. Hanya yang dimakan kurma. Maknanya kalau ada semangat dan mereka sudah membuktikan seperti itu, maka pasti ada. Karena gak mungkin yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat kita tiba-tiba sakit, buat kita stres, stroke, dan lain sebagainya. Jadi itu kaitannya antara kita berbuka puasa dengan qiyamul lail. Dan yang terakhir, karena sudah habis waktunya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuka puasa dengan makanan yang halal. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ata'at jawarihuhu sya'a'am abad. Syahat amabat. Kalau orang itu makan makanan yang halal, maka anggota badannya akan berbuat taat dengan sendirinya. Dia mau atau tidak mau, otomatis, refleks. Jadi kita kepinginnya tidur, tapi badan kita tidak mau untuk tidur. Kita gak mau tidur, kita kepingin tidur, enggak bangun. Badan kita maunya bangun. Jadi akhirnya ketika kita bangun, kita mengaji, kita kepinginnya tidur, tapi mata kita terus terbuka melek. Itu hasil dari makan makanan yang halal. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau terbiasa dengan makan makanan yang halal, maka anggota badannya dengan sendirinya akan membuat dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi refleks. Kalian akan tahu waktunya sholat dengan sendirinya, nggak perlu adanya jam ataupun alarm dan lain sebagainya. Memang bisa, bisa. Diaman itu, guru-guru kita nggak kenal handphone untuk nyalain alarm itu nggak tahu.
Ketika mereka ke Malaysia itu mereka nggak tahu bagaimana cara menyalakan alarm untuk subuh dan lain sebagainya. Kita yang menyalakan alarm. Mereka sebelum azan dengan sendirinya bangun, sebelum azan duhur sudah tahu dengan sendirinya siap-siap dan lain sebagainya pada waktu yang sangat berbeda. Kenapa? Karena sudah terbiasa makan makanan yang halal, tubuhnya itu akan refleks untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya kata Rasulullah, kalau yang makan makanan yang haram, asad jawarihu sya'at amabat atau sya'at amabat, anggota tubuhnya itu akan refleks bermaksiat, dia mau atau enggak mau dia pasti akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia pegang handphone, scroll, ada yang mudah syahwat, stop. Scroll lagi, mudah syahwat, stop. Terus seperti itu, tanpa dia sadari, itu refleks jempolnya seperti itu. Belum lagi yang lain-lainnya. Itu hasil dari apa? Hasil dari makan makanan yang haram. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan untuk selalu makan makanan yang halal supaya kita ibadahnya kuat, didukung dari makanan kita dan kemudian didukung dari anggota badan kita. Dan kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang ingin menjadi orang yang dikabulkan doanya, kata Rasulullah, makan makanan yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah, dijadikan kita orang-orang yang selalu mengikuti langkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina wa alaikum fudhal arifin, ufaqihna wa iyakum fiddin, wahdina wa iyakum ila sirati sabil, warzuqna wa iyakum fahman nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilhama malaikatal muqarrabin ya rabbi ya karim. Allahumma barik lana nabiy Ramadhan, Allahumma barik lana fi Ramadhan, Allahumma barik al-Qur'an wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan, barik lahumma lana fi syahri Ramadhan wa a'inna ala siyami wa qiyami wa tilawati al-Qur'an. Allahumma la takshif lana halu, barik lana bil ahli wal mali wal iyal, warzuqna min rizqika al-halal, waqina sharra ma ta'ti bihil ayyam wal layal. Allahumma inna nas'aluka husna ma'ab wa husna muqalab. Allahumma ya man waffaq ahlul khair lil-khair wa a'anahum alayh, waffiqna lil-khair wa a'inna alayh. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.